Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang saya sudah berada di stasiun kereta api Surabaya Pasar Turi dan pada siang hari ini akan melakukan perjalanan menuju Semarang. Kereta apinya masih belum tahu dan naik apa. Ini belinya dadakan. Semak terus perjalanan saya menuju Semarang. Terima kasih. Di sini tempat untuk mencetak tiketnya. Di keberangkatan pintu 1 di sana untuk kelas eksekutif, sorry. Dan di sini untuk pembelian langsung dan customer service. Ya. Nah, ini loketnya, ruang tunggu dan di sini untuk customer service. Di sini untuk mesin antrian untuk tanya-tanya di customer service. Untuk pembelian langsung di sini. Kalau antigen di mana, Pak? Ujung ya? Antigen. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum terlebih lebih saya ingin kembali ke rombongan Anda, pastikan tiket yang tertinggal mengetikkan kita. Ya, kita sekarang masuk ke pelayanan antigen. Di sini kita harus daftar terlebih dahulu pelayanan antigen, scan foto Google. Nanti nama kita akan terdaftar. Lalu kita belok sebelah kiri. Nah, di sini ruang tunggu hasil antigennya ya. Di sebelah kiri itu untuk pendaftaran bayar Rp35.000 dan di sebelah kanan nanti untuk tes antigennya. Untuk pengambilan sampel di sebelah kanan. Hari Haryanto. Ya. Selamat siang. Maaf tangkir ya. Erlangga ini ya. Makasih. Sekian di sini, Pak. Ya, makasih. Ya, di belakang ekonomi 8. Ekonomi 7. Stasiun Surabaya Turi. Dan aku di ekonomi 5 dengan nomor KA 7049. Kita masuk dari ekonomi 7 ya. Ini gerbong terakhir, rangkaian terakhir ekonomi 8. Permisi. K3 tahun 96, total 106 penumpang, ekonomi 7. Permisi. Ekonomi 6, 106 penumpang juga.
dan ini ekonomi 5. Ya, pesanan saya 18A. Ya, ini untuk kedua kalinya naik kereta api Airlangga. Sebelumnya naik dari Pasar Senen, tujuan Surabaya Pasar Turi, sekarang kebalikannya. Dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan Semarang Tawang, hanya sampai Semarang. Stasiun pemberhentiannya Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Ngerombo, dan Semarang Poncol. Kalau mau lanjut, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Tanjung, Babakan, Cirebon, Perujakan, Jatibarang, Cikampek, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di Stasiun Pasar Senen. Ini peta rute kereta api Airlangga. Ini ruangan restorasi. Itu kereta api Jayakarta tujuan Pasar Senen juga, yang berangkat 1:30 kalau tidak salah. Ya, kereta api Jayakarta. Oh, Jayakarta startnya dari Gubeng ya. Jadi nanti akan berangkat ke Gubeng. Ya, dibagikan tisu basah dan ada masker juga. Thank you.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lamongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lamongan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kendaraan Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Lamongan Station. For those of you using train services from Indonesian Railways Company, see you on your next trip. Kompong lagi kosong. Semarang Poncol. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Poncol, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia.
14.46 sampai di stasiun Semarang Poncol.